Ya, Anda kembali bersama kami di Morning Show. Nah, kini saatnya kita akan membahas hal-hal yang kreatif. Kalau tadi udah ada people inspiration, ada sosok-sosok muda yang memberikan kita seperti hal-hal yang kreatif. Nah, kali ini juga lebih kreatif lagi, ada ini sibuk sendiri partner saya ya, sepertinya mau geratak apa? Nggak geratak. Apa? Karena setiap ada tamu kita membuat keterampilan, suka gagal kita bikinnya. Jadi ini harus dari awal banget harus dilihat nih. Nah, ini ada kertas. Tapi bingung nih kertasnya mau diapain. Sementara di sini pajangannya juga lucu-lucu ya. Ini yang saya bilang kali ini dialog kita tuh enggak kalah kreatifnya juga ya kan. Karena biasanya kertas kita tahu cuma buat nulis atau apa, bikin surat gitu ya. Ini udah enggak zaman. Nah, kertas bisa dibuat macam-macam juga. Ini bisa dibikin yang seperti ini nih, lucu-lucu dengan ahlinya. Iya, yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi Mas Agus. Pagi. Halo Mas Agus, apa kabar? Baik. Baik. Dan ini di Mas Agus didampingi oleh yang baru saya, Sophie. Mbak Sophie, selamat pagi. Nah, ini bersama ada Alice in Wonderland, ada dokter gigi juga di sini ya kan, ada Nutcracker juga Nutcracker. Nih. Rame. Wah, ini kalau sesuai namanya kertase ya, nama bilangnya nyebutnya kertase. Ya, kertase. Piye kabare Mas Agus, kertase api. Nah iya, benar-benar kertase. Ini apa? Kenapa ngambil nama kertase itu apa sih idenya? Kenapa? Saya nggak mau mengambil nama dari luar gitu. Tapi kata-kata dalam kita bisa ambil dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah Indonesia itu kalau kita ambil tuh bagus gitu, ya, artinya juga, pas dan bagus dan soundnya tuh asik lebih gitu. Enak ya? Kertase, iya, kertase gitu. Jangan sosok di Inggris-Inggrisin deh. Orang mungkin yang kayaknya awalnya kertase. Prancis. Iya bener, disangnya Prancis ternyata Indonesia. Jawa loh ini loh. Nah ini ide awal, ini kalau misalnya kita lihat, ini kan nanti akan dibuat diprintir-printir atau digulung-gulung ini seperti paper quilling, paper quilt kayak seperti itu nggak sih? Maksudnya seperti apa sih keterampilan ini? Ya ini sebut paper quilling. Tapi dari ini awalnya itu kan dari Amerika semestinya. Tapi yang kita kenal, yang kita tahu itu dari dua dimensi. Jadi kita gulung, habis itu kita lepas gitu. Setelah itu jadi satu kelopak-kelopak bunga yang disusun-susun. Nah itu awalnya seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kita buat itu jadi harus kencang waktu gitu. Karena mau dibentuk karakter-karakter gitu ya. Jadi satu dimensi, jadi tiga dimensi. Jadi yang dua dimensi kita arahin untuk menjadi tiga dimensi. Awalnya di Amerika ya? Awal sekali itu dari Amerika. Amerika, lalu kemudian muncul ke Indonesia sekarang. Baru-baru ini atau seperti apa sih Mas? Kalau aku yang dua dimensi itu udah di mana-mana. Salah satunya yang kalau kita jalan-jalan ke Vietnam, itu kita ada kerajinan itu justru mereka jadi tempat wisata di situ. Padahal yang awalnya bukan dari Vietnam, itu dari Amerika. Mengembangkan adalah Vietnam, akhirnya orang taunya itu dari Vietnam. Nah, ini biasanya keterampilan kayak gini, cantik-cantik, cute-cute seperti ini biasanya nih kerjaannya perempuan. Nih Mas Agus kenapa tertarik gitu? Mas Agus loh yang buat ini. Kita nggak boleh kalah ya. Ini gimana Mas Agus ketertarikannya sejak memang kapan? Suka ya tentang craft. Saya udah mencoba-coba bahan ini, bahan itu, udah coba. Tapi waktu mencoba ini waktu itu pertama kali dapat gitu. Kalau kita memakai bahan yang lain, tangan kita jadi kotor, lengket, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, saya nggak bisa. Kalau saya bikin cuci tangan, balik bolak-balik itu yang capek gitu. Justru tapi kalau dari kertas ini enggak. Tangan kita justru harus bersih. Jadi supaya bisa bersih gitu. Karena kertas-kertas ini ya takutnya yang berubah warna atau seperti kertas apa. Kertas itu bisa kita apa ya? Kita mau seperti apa dia bisa ngikut kita. Bener ya kertas, janji ya. Gitu ternyata ya. Lebih apa tergantung hatinya. Tergantung juga. Hatinya ya.
Oke. Boleh kita sambil karena di sini kita lihat bahan-bahannya apa aja nih. Kalau iya benar, sebelum kita mulai mungkin kita lebih tanya kali ya bahan-bahannya apa aja selain pasti kertas. Pasti kertas ya kan? Apa memang harus kertas khusus? A4 ke yang khusus atau seperti apa? Oke, basicnya karena namanya kertas sih, basicnya tetap kertas. Ya. Kertas itu bisa pakai kertas apa aja, sampai gramnya kertas bekas pun bisa. Oke. Okay. Gitu. Gramaturnya pun juga semestinya fleksibel, terserah tergantung. Okay. Tapi kalau ini kertas terlalu biasa, tipis, HPS biasa ya? Itu kita menggulungnya yang susah. Oke. Okay. Gitu. Kalau terlalu tebal, karton, nanti waktu kita gulung itu akan ada tekukan-tekukannya. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi idealnya antara 70 sampai 100 gram lah itu. 70 gramnya. Iya. Oke. Oke. Nah, baik. Ini dasarnya awal-awal untuk memulainya kita apa dulu? Kita harus memotong kertasnya menjadi lurus seperti ini itu tuh pakai mesin atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi awalnya jadi saya balik lagi bahwa kertas itu enggak harus harus baru. Kertas-kertas bekas pun kita bisa olah juga. Misalkan ada majalah, ya kita potong-potong, itu juga bisa. Jadi belum berwarna. Tapi di toko-toko buku udah tersedia kertas-kertas yang seperti ini A4 yang sudah berwarna. Jadi waktu kita buat nggak usah kita warnain lagi. Gitu. Okay. Jadi dari awal idenya kita harus udah tahu mau buat apa. Kira-kira membutuhkan warna apa saja. Iya, itu udah kita pikirkan dari awal. Kalau kita misalkan ngecat kan pokoknya kita bukan dulu nanti baru memikirkan warnanya. Kalau ini enggak. Kalau ini jadi kita mikirkan dari awal bentuk dan warna udah dari awal. Udah ke setup ya. Oke. Nah, kalau ini kertas yang ini kita langsung harus potong. Turun nih. Saya juga ya, turun deh. Biar lebih dekat dengan boneka-boneka karakternya. Ya. Nah, ini Mbak Sofi juga bisa bantu kita ya. Oke, nah jadi, ini apa dulu nih Mas? Kertas yang A4 ini kita ukur 0,5 atau 0,3. 0,5 atau lebarnya? 0,3. Iya, lebarnya. Itu tergantung kebutuhan. Oke. Okay. Seperti ini ya, ini semua sudah 0,5, 0,3. Itu standarnya memang seperti itu? Bisa tergantung kreativitas juga. Dengan panjang? Nah, terpanjang kalau kita ada tersedia kertas yang panjang, it's okay gitu. Lebih enak, tapi karena kertas yang ada di sini kan se-A4. Jadi sepanjang kertas aja ya untuk panjangnya. Nah, nampaknya untuk peralatan sama seperti biasanya yang dibutuhkan adalah lem kertas, terus adalah gunting, karter, dan juga apa nih kita kira? Gunting, dan mungkin ada alat dan sumpit. Sumpit. Terus ada ada alat makanannya juga. Jadi ada alat bantu untuk menggulung supaya karena dia harus firm, harus keras gitu ya. Mas Agus atau gimana? Juga. Nah, saya nggak begitu. Kalau saya bikin nggak pakai alat ini karena kalau alat ini ada kelemahannya. Kalau kita buat hidung itu akan ada lubang besar. Jadi biasa kita harus pakai tangan. Boleh langsung dipraktekkan gimana? Pasti ada teknik untuk cara menggulungnya kan ya? Sofi bisa. Oke, Mbak Sofi gimana? Oke. Ini proses penggulungannya biasanya kalau kita lihat gulung memang ini gulung biasa ya. Seperti itu Mas Agus atau seperti apa sih memang? Gulung biasa, tapi harus erat gitu. Dari mungkin kunci awalnya kalau kita lihat di sini ya, saya ambil yang ini ya contohnya aja ya Mas Agus. Ini kan kalau kita lihat di sini kecil sekali. Memang dibuat harus dari awal tuh emang lubang yang dibikin harus sekecil. Iya, itu mungkin yang awalnya itu yang susah karena harus membuat lubang yang kecil. Mungkin harus dilipat sedikit baru kita gulung. Oke. Jadi triknya adalah untuk membuat lubang yang kecil ini, kalau dari Mas Agus adalah dilipat sekecil dulu, sekecil mungkin yang kita bisa seperti itu, baru nanti kemudian proses pegulungan dimulai ya seperti itu. Oke, ini sambil kita lihat Cakri masih ribut dengan membuat gulungan pertamanya, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara.